Oke, kita tes dulu ini. Longgas enggak? Halo, welcome back to my channel. Hari ini kita nggak mancing, kawan-kawan. Hari ini saya kedatangan reel baru dari tim Sihak, ya. Reel fishing, ini penampakannya, kawan-kawan. Penampakannya elegan. Saya nggak mau membahas tentang spesifikasi dalamnya, ya, kawan-kawan, ya. Karena spesifikasi dalamnya biasanya ada sebagian yang minta karena ini BFS, ya. Oke. Untuk warna, kawan-kawan, dia di sini warnanya hijau. Ininya dia black. Sebenarnya black glossy atau black hampir, jadi ada kayak summer abu-abu, ya, kawan-kawan, ya. Di sini, oke, untuk handle dia karbon, ya, dia apakah sudah drag? Coba, oke, ini sudah clicker, ya. Oke, dia sudah clicker, ya, kawan-kawannya. Jadi ini asik kalau untuk main hampalah. Untuk rasionya dia 7.3. Jadi sini magnetnya, sistem magnetik, ya. Black sistemnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini untuk ininya, pengereman. Di sini untuk spoolnya, susah juga ini. Solo spool, ya. Ya, ini mungkin untuk PEB kecil, ya. Untuk PEB ya 0,1 lah, mungkin PE1 ini mungkin masih oke lah. Tapi kalau kayaknya PE1 setengah kebesaran. Oke, ini untuk apa? Untuk penampakannya, ya. Oke, ini setelah reel coba kita timbang berapa beratnya. Di sini kita timbang, timbangan saya dimulai dari 0. Gitu, kita timbang berapa beratnya. Ya, tepat 158 gram. Ya, bisa dilihat 158 gram di sini. Oke, kawan-kawan, ya, ini udah saya potong sekitar 50 meter, ya. Saya nggak mau pakai yang banyak-banyak karena memang ini basicnya ringan, ya. 50 meter, ya. Oke, kita beratnya berapa, kita timbang dulu. Dari 0 159, ya, naiknya beberapa, 160, naiknya hanya 2 gram. Oke. Oke, apa aja yang kita dapat, ya, dari ini. Ini dapat cadangan untuk ini, ya, kawan-kawan, ya. Jadi ini kadang-kadang kita kalau mancing, ya, kalau lepas kita masih punya satu cadangan, baik itu di dalam, ya, lumayan lah. Tapi ini jarang sih, tapi banyak juga yang ini hilang, kawan-kawan. Oke, ini dapatnya, ya, bonusnya ini,
ini buku, ini buku panduan partnya. Ini buku panduan part, ya mungkin standar lah. Dari bahan sih, kalau handle dia memang karbon. Ya, untuk handle-nya dia karbon. Kalau untuk selebihnya ini saya bilang mirip-mirip karbon tapi mirip-mirip plastik. Jadi bukan semacam ini yang kayak yang grafit. Jadi ini ya. Oke, itu untuk ininya. Bonus yang selanjutnya adalah sarungnya, top. Sarung rail selebihnya kosong. Oke, kawan-kawan, kita coba kita singkirkan dulu ya. Kita coba di sini untuk membahas masalah spesifikasinya. Tim Sehat Finesse ya, dengan 11 plus 1 ball bearing, dengan 2 NB stainless steel ball bearing SG MK. Oke lah ini ya, untuk ini ya silahkan dibaca sendiri. Untuk saya, kalau saya berpikiran untuk inti dari semua ini, dari sini memang ini sebagian ada yang penting dari tapi hampir semua mirip dengan teknologi-teknologi yang baru. Oke, yang jelas di sini saya biasanya rail itu dia mengutamakan di sini 103 HSL dengan modelnya atau seri rail ini. Dia gear rasionya dia 7.3 banding 1 ya. Untuk land capacity-nya 0,14 itu dia 125 meter, 0,165 100 meter. Untuk dia maksimal dragnya dia 3 kilo, beratnya 158 sesuai dengan tadi. Untuk ball bearingnya dia 12, secara keseluruhan dia 12 ball bearing. Jadi ada bukan hanya bearing ini ya kawan-kawan ya. Di sini ada biasanya di sini terhitung, di sini terhitung, di sini terhitung, di sini terhitung. Jadi ya namanya ball bearing itu bukan pure di dalam sini. Ya. Oke, nah demikianlah review singkat tentang rail tim Sihat untuk hari ini ya kan. Mudah-mudahan ini bisa kita amiskan. Oke, salam strike dari Lampung. Tetap semangat. Oke, kita tes dulu ini. Longgas enggak? Jauh, bro. Asik nih, bro. Pakai Jawas Mini. Oke.